pembuatan teman-teman dengan SP36 dan KCL teman-teman ya. Ini adalah air jakaba ya, sisa air jakaba. Ini kita akan tambahkan dengan SP36 teman-teman untuk sumber fosfat, supaya nanti tanaman tomat kita buahnya besar-besar dan berbobot teman-teman ya. Kita tambahkan SP36 teman-teman. Nah, untuk 20 liter ini kita menggunakan SP36 nya 2 kg teman-teman, paket hemat teman-teman ya. Nah, langsung hancur teman-teman. Nah, ini sisa nitrobakter ini juga akan kita tambahkan ke sini teman-teman. Ini sekitar 2 liter nitrobakternya teman-teman. Kita akan tambahkan ke sini untuk melarutkan SP36 teman-teman. Ya, kita aduk dulu di sini teman-teman. SP36 dengan air jakaba dan nitrobakter teman-teman ya. Ya, kita cek apakah sudah hancur. Wow, langsung hancur lebur teman-teman. Tuh ya, langsung hancur, dicampur dengan nitrobakter sedikit saja teman-teman. Tuh, ini baru beberapa menit saja teman-teman ya. Nah teman-teman, ini cara kita menghemat membuat MKP buatan teman-teman dengan SP36 dan KCL teman-teman ya. Nah teman-teman, kenapa kita tidak masukkan KCL dulu? Karena kita ingin mencoba dulu ya, kita ingin tes dulu seperti apa reaksinya nitrobakter ketemu dengan SP36. Ternyata seperti ini teman-teman, muncul gelembung-gelembung seperti ini. Ini reaksi nitrobakter dicampur dengan SP36 teman-teman ya. Nah, sekedar informasi juga, SP36 ini sangat cocok diaplikasikan pada tanaman tomat teman-teman ya. Nah teman-teman, setelah SP36 masuk, kita tinggal masukkan kaliumnya teman-teman ya. Nah teman-teman, karena MKP itu kandungannya fosfat dan kalium, maka kita tambahkan dengan kalium teman-teman. Nah untuk kaliumnya kita menggunakan KCL teman-teman ya. KCL nya kita akan menggunakan 5 gelas teman-teman ya. 5 gelas ini insya Allah pas 1 kilo teman-teman ya, karena tidak ada timbangan di sini. Nah kita menggunakan KCL nya 5 gelas teman-teman. Satu, dua, tiga, empat, lima ya, 5 gelas KCL ini setara dengan 1 kilo teman-teman ya. Kita aduk dulu KCL dan SP36 dan juga air jakaba, nitrobakter, nitrobakter
Nah, bisa kita cek teman-teman. SP36-nya udah hancur lebur, teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman ya. Buat MKP sendiri sangat mudah, teman-teman ya. Nah, jadi untuk pupuk sintetisnya per 20 liter ini kita menggunakan 3 kg, teman-teman ya. Oke, teman-teman, selanjutnya kita tinggal masukkan gula ya. Mau gula pasir boleh, mau molase boleh, mau gula merah juga boleh. Kita akan masukkan 2 sendok gula pasir ke sini, teman-teman. Untuk makanan mikrobanya, teman-teman. Nah, teman-teman, selanjutnya kita isi dengan air kolam, teman-teman ya. Nah, teman-teman, ini air kolamnya. Kita ngambil di sini air kolamnya, teman-teman. Ya, kita tinggal isi dengan air kolam, teman-teman ya. Nah, teman-teman, ini pupuk hemat kita, MKP hemat ya, MKP super hemat, teman-teman. Iya, kita aduk lagi, teman-teman. KCL SP36 dengan nitrobakter dan air jakaba, teman-teman ya. Sekarang udah hancur, teman-teman. KCL dan SP36-nya sudah benar-benar hancur, teman-teman. Nah, ini juga sebetulnya bisa disepraikan, teman-teman ya. Kalau disepraikan hanya gunakan 1 gelas aja, teman-teman. Kalau pengen hemat pupuk ya. Soalnya pengalaman kita menanam timun juga SP36 dan KCL ini disepraikan tetap aman, teman-teman ya. Kalau pengen hemat. Nah, untuk yang ini untuk cadangan pupuk kocor saja di tanaman tomat Bapak Oman, teman-teman. Nah, untuk dosisnya ini, kalau admin ya, ini 2 gelas per 10 liter air aman, teman-teman ya, dari racikan seperti ini. Tapi kalau pengen dosis standar sih, gunakan aja 1 gelas per 10 liter air, teman-teman ya, aplikasi kocor, teman-teman. Nah, teman-teman, ini untuk aplikasinya sore hari, teman-teman ya, supaya pas. Nah, ini apakah harus difermentasi? Difermentasi boleh, tidak difermentasi juga bisa langsung digunakan. Karena ini tambahannya cuma air jakaba, nitrobakter, dan air kolam ya. Tidak ada bahan yang perlu difermentasi lagi. Tapi kalau difermentasi, kemenangannya adalah kalium dan fosfatnya akan terurai oleh mikroorganisme yang ada di sini. Jadi nantinya pupuknya lebih cepat diserap tanaman, teman-teman ya. Jadi kalau masih banyak waktu, lebih baik di fermentasi, setidaknya 24 jam di fermentasi terlebih dahulu, teman-teman ya. Nah, teman-teman, selanjutnya kita tinggal tutup, teman-teman ya. Nah, menggunakan ini saja penutupnya, teman-teman ya. Kita fermentasi secara aerob saja. Nah, ini bisa teman-teman saksikan ya, aerob saja, tidak ditutup rapat dengan plastik, teman-teman ya. Oke, teman-teman, seperti itu untuk tutorial kali ini, membuat MKP super hemat modal SP36 2 kilo, KCL 1 kilo, sisanya menggunakan nitrobakter, air jakaba, dan gula pasir, teman-teman ya.
Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan. Semoga video ini bermanfaat. Admin akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau. Kuna insya Allah ya tahun baru. Kudu ngundung ngajan sebab berkilo ya.